Emang mau kemana hari ini, Bu? Jadi mau ke sana lagi kali. Kemana? Kerupuknya masih ada. Katanya mau ke ini. Masih ada dua bar. Katanya mau ke apa namanya, Bu? Mau pergi ke daerah apa? Bandung Duren. Siapa? Batang, dari Batang. Nyari tas. Nah, ini dia. Kita taruh lagi situ lagi, nggak apa-apa. Gambaran rambutnya. Ini masih ada AO di mana? Gigit. Ya, Bu. Ah. Ini mau ke Jakarta sih sebenarnya, Bu. Iya, ada. Ini apa kuncinya, Bu? Oh. Kunci ini. Oh. Hah? Oh, tadi kantongnya mana, Bo? Kantong yang gede, kantong. Kantong, kantong yang putih. Kantong tuh ada bunglon tuh. Bunglon. Mau ditangkap bunglon. Kantong ada enggak kantong? Ada apa? Bunglon. Bunglon. Heeh. Kantong gede mana? Yang tadi yang putih itu. Ngapain itu? Kedip-kedip. Kocak. Tangkap lo asir. Mana, Bo? Dia ngapain? Oh, dia loncat-loncatan ya. Mana nih? Eh, jatuh gitu. Gak dapet abis. Takut aku jadinya. Ini sudah di atas gitu. Ketemu lagi. Uber-uberan. Bukan dia yang jago. Tari dulu.
Kerja lu, ha? Biasa jalan-jalan. Eh, gua baru ingat. Bro, lu kan ini distributor handphone. Kalau kayak Itel gitu bagus ya sih? Bagus. Cuma ya apa? Kurang peminat aja. Oh, kurang peminat doang ya? Kurang tahu ya. Oh, bagus ya. Lu punya gak barangnya? Gak punya. Gak punya? Kan pesen ya gitu. Oh, gak ready ya? Gak stok. Gak stok ya? Gak. Soalnya gak gitu jalan ya? Kalau selain Itel apa ya? Tekno. Tekno juga bagus, cuma ya. Peminatnya doang yang kurang. Peminatnya kurang. Ya kan harga terjangkau. Iya ya. Gua ada mau nyari nih satu nih. Gimana lu ada rekomendasi gak? Apa? Tekno kali ya? Tekno apa Itel menurut lu yang lebih? Ya, mending ada nama. Tekno. Ah, Tekno ya. Ada gak rekomendasi lu di mana toko daerah sini? Sono aja. Gimana ya sono aja? Jati. Jati ya? Jati banyak di situ. Yang pinggiran itu kan? Iya, yang lu Gemilang saja. Oh, Gemilang apa? Gemilang seluler. Seluler. Benua? Ya. Sampingnya pas. Benua. Kan Jati nih. Jati ke Benua emang deket. Benua mas beda kan setahu gua. Benua kan ada baru yang sini. Di mana? Kira tangi. Jati ini. Benua. Yang gua tahu biasa kalau Jati itu kan yang arah ke Pasar Kemis kan. Yang pertigaan itu kan yang biasa banyak truk-truk gede kan. Iya kan. Yang kesini kan. Nah yang kesini kan itu ada benua baru sampingnya. Sini. Oh itu benua baru namanya. Oh gua kirain Gemilang. Mas, nah, jadi. Gemilang. Sampingnya pas itu. Oh sampingnya ya. Lengkap itu bro. Oh dia lengkap ya. Hmm. Garansi bisa ini juga ke dia. Iya lah, bisa. Ada begaran, pokoknya Gemilang sama Benua ya. Harga menurut lu sama aja apa gimana? Gemilang lah, Benua itu emas. Oh, sampingnya emas itu. Oh, sampingnya. Berarti Gemilangnya toko emas. Gua kira Gemilang sel. Lu yang bener-bener aja soalnya namanya mirip nih. Gemilang. Gemilang sel. Benua sel. Benua itu toko emas. Ah, lu bikin gua bingung aja nih. Mungkin kalau gua bawa nama lu bisa dapat ini kali. Bonus apa gitu, soft cash apa? Iya, pasti dapat. Dapat itu. Dapat apalagi? Rumah. Mas Julius ya. Pasti lah pokoknya. Ada cashback. Ya. Wis gila ngeri. Bener lu? Iya. Mas Julius nih. Bener lu ya. Ntar gua coba ya. Apa bareng sama lu aja dia buka enggak hari itu? Ah. Ada lah ya. Langsung aja. Mas Julius ya. Gua kok suka lupa nama lu ya. Gua ingetnya anak lu doang tuh, si Meriska tuh. Yo. Ngeselin anaknya. Temennya lah ya. Tahu aja lah ya, pokoknya dia. Oke lah. Berarti pokoknya paling lengkap dia cari barang apa tadi yang gua bilang Tekno ya. Tekno. Pasaran berapa sih kalau dia jual? Murah enggak? Hah? Murah. Yang gua sih standar 3-4 GB aja. Itu mah murah. Oh, kalau 8? 8 paling di angka 2 jutaan. 2 jutaan ya. Pokoknya 3, 4, 8. Gue antara itu sih. 3 itu berapa? 12 kayaknya. 1, 2 ya? 4 juga udah. Kurang lebih segitu juga. 12, 13, 4. Sama aja ya? Kurang lebih segitu. Tekno ya? Tekno. Kalau Itel lebih murah lagi. Ya. Tapi gak nyetok ya. Cuma yang gak nyetok ya. Susah sih dia barangnya. Ya. Kalau Tekno ada banyak. Tekno ada banyak ya? Cuma aku gak tahu tipe-tipenya. Oh. Tanya aja Tekno. Ya ntar tanya sama dia aja lah. Si pokoknya Gemilang. Bener nih ya, bukan Benua ya. Gemilang ya, sampingnya Benua pas ini. Iya bener. Apakah itu kumas ininya? Kumas ini. Satu kumas cuma satu kan? Oh, gua gak tahu sih. Gua taunya pokoknya kalau berarti sampai SD kan? Sekolah SD? Iya, enggak nyampe. Belum nyampe ya? Berarti masih tengah-tengah dong? Masih tengah-tengahnya sate itu sininya lah. Oh, tukang sate. Oh, yang arah Taman Cibodas. Bener gak sih? Iya. Tamci kan turun kan? Dia mau ke kiri. Tamci, kalau lu kan lurus terus ya, sampai pasar. Ya, pasar. Nyampe pasar di sini pasar, aja. Pasar belum nyampe. Oh, berarti masih arah dari Duta dong. Gua Duta nih kan keluar kan. Duta kanan. Terus ya. Oh, gua mentok ya, berarti nyampe ke UPTD lah. Ke anak apa namanya? SD, sekolah SD. Ya jangan sampai ya hampir lah paling. Hampir. Kalau SD kita ngeliatin sampai itulah. Sampai mana? Kurang lebih itu rumah tingkat itu aja. Tingkat apa itu? Konternya. Oh, konternya di situ ya. Rumah tingkat lah pokoknya. Nah, sinilah. Patokannya di situ. Ya udah dah. Oke lah, bro. Duluan ya gue ya. Thank you ya. Julius pokoknya. Ya.
idenya. Rame ya orang-orang. Biar kata hari ini lihat ya, Sabtu. Oh, hari Sabtu ini belum nyampe kali ini. Tuh guys, kulit dulu guys. Kamis ini. Baru Kamis deh, Sabtu aja dulu. Aku nggak terlalu tahu nama toko-tokonya, cuman yang aku tahu ya dari temanku aja lah ya. Dia banyak kayak gimana ya, dengerin aja. Ini kucing yang kemarin ya, yang di warteg. Kok mirip ya guys ya? Kok bisa ada di sini kamu? Kenapa? Bisa di sini lu? Bikin bingung aja deh. Mana be? Ada. Hah? Ada titipan nggak? Ada. Mana? Titipan apa? Titipan dari si Agus. Agus? Iya. Nggak ada ya? Ayo mari pak. Titipan dari si Agus. Agus? Iya. Nggak titip apa-apa? Oh nggak titip apa-apa? Wah oh, dia bohong dia berarti. Bohong aja lu Agus. Telepon pernah. Mana si Agus? Katanya nitip. Tadi malam. Tadi malam. Tadi malam. Kan maaf lulusan. Iya. Iya kan. Nah dia nitip gak? Gak ada. Gak ada. Oh yaudah deh. Sampai jatuh apa gimana tuh? Pegangan sampai kencang. Jalan mau pelan lu. Aduh. Hah? Biasa dia OVO. Iya, iya, iya. OVO bukan OVO dari ininya buat Grab.